Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kebermanfaatan. Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang penomoran yang kita gunakan ketika menulis huruf Arab. Ya, ketika kita menjumpai penomoran yang seperti ini, ya ini penomorannya tidak versi yang Arab, ya, tapi kita bagaimana merubahnya agar penomorannya ini menjadi penomoran versi Arab. Yang pertama harus kita setting adalah di bagian file di sini teman-teman ya. File, lalu option. Lalu di sini ya, di option itu ada menu-menu lagi. Ya, kita pilih yang advanced ini. Baik, setelah itu kita menuju ke kanan yang ada di sini ya. Kita turun ke bawah. Turun ke bawah terus sampai ada numeral di sini ya. Nah, yang Arabic di sini kita ganti menjadi konteks. Ya, Arabic kita ganti sebagai konteks. Kalau misalnya kita ganti sebagai Hindi, ini bisa teman-teman. Tapi nanti penomorannya yang lain itu tidak bisa berubah. Contohnya ya, kalau misalnya kita ganti konteks, oke, saya klik oke. Maka di sini akan sekarang sudah benar. Ya. Oke, sudah benar. Jadi kalau kita ganti konteks nanti akan benar ketika kita menuliskan Arab. Ya, contohnya di sini saya menuliskan nomor misalnya nomor 2 lah. Oke, nomor 2 lalu kasih titik. Misalnya alhamdulillah. Oke. Nah, ini nomor 2-nya benar. Misalnya sekarang nomor 3 saya akan menuliskan dengan tanpa bahasa Arab. Misalnya saya ubah ya ini menjadi ke kiri ya. Lalu sekarang nomor 3. Oke, lalu di sini karena ini belum saya ubah, maka akan saya ubah menjadi teks Indonesia. Nah, di sini kita pilih yang Indonesia aja atau Inggris juga nggak apa-apa ya. Yang penting teksnya tidak berbahasa Arab. Yang nomor 3. Oke, misalnya ini ya. Lalu sebutkan titik-titik misalnya. Nah, ini sekarang nomornya berubah menjadi sesuai konteksnya. Sesuai konteksnya. Misalkan ini berbahasa Latin ataupun menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, maka di sini akan menyesuaikan. Tetapi kalau yang di sini ini menggunakan bahasa Arab, dia juga menyesuaikan. Baik, itu yang konteks ya teman-teman ya. Sekarang saya ubah lagi. Option, lalu advanced tadi saya ganti menjadi Arabic misalnya. Arabic, maka akan menjadi apa teman-teman ya? Ya, dia menjadi angkanya seperti ini. Ini memang angka Arabic pada dasarnya seperti ini teman-teman ya. Oke, lalu yang kita kenal itu sebenarnya angka Hindi. Coba kita ganti menjadi Hindi. Oke, advance, lalu kita ganti Hindi. Ya, dia akan menjadi Hindi semua. Ini juga menjadi Hindi, walaupun tadi itu kita sudah merata kiri dan juga sudah kita ganti menjadi bahasa Inggris. Yang benar adalah kita menggunakan ya konteksnya ya. Ini kita ganti konteks ya, numeralnya menjadi konteks. Baik, seperti itu ya teman-teman ya. Cara mudah untuk mengganti merubah penomoran yang benar. Terima kasih, semoga bermanfaat yang sederhana ini. Ya, mungkin ini sederhana bagi kalian yang sudah mengerti, tapi kalau kita tidak tahu ya akan mencari tahu, mungkin sampai tanya-tanya dan sebagainya. Ya teman-teman, mungkin ini akan bermanfaat untuk kalian dan juga untuk teman-teman kalian. Silahkan share saja pada teman kalian kalau membutuhkan tutorial yang seperti ini. Terima kasih, semoga
kalian tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.